Halo, kembali lagi bersama Emotion di sini. Malam ini nih, kita syuting malam-malam nih. Woi, mau kemana kita malam-malam? Enggak, kita mau review mobil ini nih. Fortuner-nya Om Gondrong. Kayak apa mobilnya? Yuk, kita lihat ya sama-sama. Let's go. Oke, sekarang saya bersama Mas atau Om Gondrong nih ya, dengan Fortuner-nya VRZ. Wah, ini ada TRD-nya juga nih. Ayo, sekarang boleh diterangin, udah modif apa aja nih dari depan nih? Depan kayaknya ini udah ganti LED ya? Iya, udah ganti LED. Oke, terus ini semua udah LED ya dua-duanya ya? Iya. Dua-duanya udah LED, terus lampu kabutnya juga udah LED ya? Iya. Oke. Semuanya seperti ini, depan seperti biasa, terus ini ada scoop. Ini bon standar ya? Ini bukan, ini sebenarnya Fortuner 2010. Oh gitu? Iya. Oh. Jadi VNT. Oh. Oh, facelift apa gimana? Facelift. Oh, facelift. Oke, 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 oke. Ya, ini depannya seperti ini ya, facelift ya. Wow. Ini ada. Oh, oke. Okay. Oke, sekarang kita ke samping ya, ke samping. Ini peleknya. Peleknya apa nih, Bro? Pakai Evo Force. Evo Force. Ring 18. 18 terus ukurannya 265/265 60 18. Rata depan belakang apa rata belakang? Rata depan belakang. Rata depan belakang. Terus ini suspensi segala macam ganti sama standar. Suspensi sok pakai Bilstein per pakai standar. Oh, oke. Okay. Yeah. Oh, ini juga udah ini ya? Cross drill ya? Udah. Oh, iya. Yeah. Ininya? Kalipernya masih biasa. Kalipernya masih biasa. Nah, standar. Oke. Okay. Sip. Oke. Okay. Terus kita ini spionnya, udah ada sen juga. Ini standarnya seperti ini. Standar ya. Oke. Okay. Terus wipernya, wiper standar apa ganti? Wiper standar ini ganti titik gerek. Oh, iya, berarti udah diganti dong? Udah diganti. Oh, iya. Oke. Okay. Sampingnya ini ada footstepnya seperti ini, motioners. Oke. Okay. Nah, ini belakangnya juga sama. Ini oke, okay. Dia sama juga Bridgestone yang Miller HT. Oke, okay. Yuk sekarang kita ke belakang. Oh, belakang udah ada spoilernya ya? Udah. Oh iya, yeah, oke, okay. Terus ini ganti juga nih kayaknya. Iya, nih stop lamp pakai aftermarket. Model Lexus. Oh iya, ininya ngalir running nggak? Nggak, ini nggak ngalir. Oke, okay. Terus ini ada mata kucingnya seperti ini. Terus ini ada stikernya Deer, Elica, Auto Shine. Wow, ini ada kamera mundurnya juga. Terus ini sensornya ada 1, 2, 3, 4 sensornya. Terus ini ada mata kucingnya juga. Ini knalpot ganti nggak? Knalpot diganti. Hah? Oh, ini kayaknya posisi nempel nih, sampai meleleh nih. Iya. Kagak digeser dikit. belum sempet tuh. Oh, iya. Iya. Oke, seperti ini custom apa gimana knalpotnya? Custom. Aftermarket apa? Aftermarket dari punya siapa ini? Oh, lupa ya. Kalau okay. Personnya pakai 507. Oh, oke. Okay. Seperti ini ya, motioners. Oke. Okay. Ya. Yeah. Sekarang kita lanjut ke dalam. Oke, jadi sekarang saya sudah berada di dalam bersama Bro Gondrong di sini. Nah, di dalam ini udah ada apa aja nih? Itu kayaknya tuh yang paling jelas tuh ya. Bus meter, Om. Bus meter ya, bus meter dari Procom Autometer. Autometer Procom. Wis, kayaknya mantep nih. Terus ini yang kecil apa nih? Ini turbo timer. Bukan. Apa itu? Throttle control. Oh, throttle control. Oke. Terus punya itu shop. Terus sama turbo timer. Oh, sebelah sana turbo timernya. Yeah. Sebelah sini. Oh, ada. Enggak kelihatan. Ya coba los. Oh, iya di situ. Oke. Terus apa lagi? Udah itu aja. Terus masang keyless. Keyless apa itu? Keyless. Oh, yang di situ juga. Oh, oke. Okay. Itu sebelah sana semua yang dimodif kayaknya ya. Yang di sini enggak ada kayaknya. Enggak ada. Penumpangnya dicuekin. Ya. Kan paling istri, Om. Oh, gitu. Istri yang bisa mencet. Oh, iya, siap. Oke, okay. Terus ini diganti enggak? Ini diganti. Diganti kan? Iya, pakai Kenwood ya. Kenwood. Oke. Okay. Terus AC-nya digital seperti ini. Oke. Okay. Ya.
ini buat keluarga lah, Om. Oh iya, ini juga karpetnya juga karpet mie ya, atau iya, cacing ya. Ini kayaknya bela-belain nih mau di shoot dia, ini cuci iya. Dulu. Maksimal lah. Oh siap, belakangnya seperti ini ya. Wow, belakangnya ada sepatu nih, siap pergi kemana-mana nih. Cie. Iya. Oh ini joknya semua standar ya? Ini standar ya semua ya? Iya. Oh nggak ada yang dimodif ya? Nggak ada. Oke. Okay, paling okay. Cuma nambah submover doang di belakang. Oh di belakang? Iya. Oke, okay, kalau gitu mari kita lihat di belakang. Oke, okay, sekarang kita mau lihat bagasinya seperti apa nih. Katanya udah ditaruh subwoofer di belakang. Woi, luar biasa ternyata subwoofernya sudah pakai kotak-kotak seperti ini, motioners. Wah, ini apa ini? Ini brandnya apa nih? Ini pakai Car Audio. ARC Audio. Oh, oke. Okay. LM Audio. Oke. Okay. Kalau ininya? Kalau subnya biar yang punya yang bongkar, kalau gue yang bongkar ntar kalau rusak gue suruh ganti lagi. Kan ganti ini. Iya. Ini apa? Ini berapa inci nih? Lupa. Ini subwoofernya kan? Subwoofernya iya. Iya, berapa? 10 inci? Kayaknya 10 ya? Kayaknya 10 deh. Oh, oke. Okay. Jadi emang udah didesain seperti ini ya, motioners. Dan itu perintilannya segala macam. Wah, mantap. Seperti ini. Oke, okay. Sekarang kita lanjut ke mesinnya. Ya, oke. Okay. Sekarang ini sudah dibuka mesinnya. Woi, kayaknya nih ada piping banyak sekali nih. Ayo, silakan diterangin, bro. Udah modif apa aja mesinnya? Kalau mesin udah mau di turbo. Turbo? Ganti turbo. Woi, serius ganti turbo? Iya. Woi, mana dia? Mana? Ini. Iya. Woi, itu dia. Terus apa lagi? Terus masang intercooler. Intercooler mana dia? Woi, ini ya, pakai flex ya? Iya. Woi, terus ini apa nih biru-biru nih? Oil cooler. Oh, oil cooler. Woi, ini udah braided ya. Coba kita lihat selangnya seperti itu. Wah, ini juga pakai flex ini ya. Terus apa lagi? Oil terus cooler? Blow off. Oke. Okay. Ini piping ya? Iya, piping buat intercooler. Oh, iya, ini juga udah pakai itu. Terus ini kalau yang kabel kuning nih buat apa nih? Kalau kabel kuning ini buat udara biar keluar. Biar oh. Bunyi nces, Oh. Oh, biar bunyi nces gitu ya. Oke, okay, dari blow pump-nya. Terus kalau yang biru ini apa? Kalau yang biru ini boost meter. Boost meter. Iya. Oke. Okay. Kalau yang biru satu lagi? Ini selang hawa buat keluar biar ya lebih dingin lah. Oke, okay, siap. Terus apa lagi? Selain yang kelihatan ini apa lagi? Terus tutup EGR kali, Om. Tutup EGR mana tuh dia? Iya. Kelip nih. Oh. Ya pokoknya di situ lah iya, ya. Iya, yeah, nah. Oke. Okay. Terus seperti ini motioners, dia juga pakai e-force. Terus ini untuk grounding audionya. Ya, terus ini akinya seperti ini, ya. Nah, ini masih ada ruang buat naruh. Mungkin mau nambah 3 turbo lagi di sini bisa kayaknya. Bisa. Oke, okay, seperti itu ya. Ini washer liquid. Di sini ada power steering fluid ya. Terus ya seperti biasa ini ada ininya juga ya, terus itu juga apa namanya? Brake fluidnya juga seperti itu. Oke. Okay. Ini tapi enggak open filter nih? Enggak, belum. Oh, rencananya open filter? Mau. Oke, okay, tergantung istri. Oh, gitu. Iya. Kenapa? Istri. Oh, gitu. Kita halau sama istri. Eh kan itu dulu. Pasang dulu baru minta maaf belakangan, minta izin iya. Belakangan. Kajian langsung ke ATM istri. Oh gitu, siap. Oke, bagus, cakep. Iya, oke, ya itulah barusan mesinnya ya, seperti itu. Oke, itulah barusan tadi Fortuner VNT-nya dari Bro Gondrong ya, yang udah kelihatannya sepertinya standar, tapi ternyata mesinnya udah dijungkir balikin ya. Oke. Okay. Oh iya, ngomong-ngomong tadi horsepower-nya berapa? Udah dyno belum? Belum. Oh, belum dyno. Tapi iya. Yang jelas ngasepin orang gitu ya. Iya, dikit. Oke. Okay. Maaf itu beli. Jadi maaf. Iya, santai aja udah. Oke, okay, terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, share, komen, subscribe sama diklik lonceng notifikasinya ya. Ya, okay. Ditunggu vlog selanjutnya. Thank you, bro. Bye-bye. Sama-sama. Yo.